Hari ini kita siapkan varian menunya untuk buka puasa bersama secara gratis itu dari apa, kalau untuk nasinya ayam goreng, tahu kecap, tumis buncis, dan gorengan tempe. Terus ada juga takjil ya Pak, kola sama es teh manis. Pak, untuk kegiatan ini sendiri itu emang udah tradisi atau udah berapa kali untuk dilaksanakan? Asal mulanya ada kegiatan ini itu terinspirasi atau ide dari Bapak Haji Yusuf Hamka. Beliau ini seorang Tionghoa Muslim. Nah, ini kebetulan ini kita udah masuk ke tahun kedua. Oh, ini berarti yang nomor kedua sendiri Pak ya? Betul sekali. Berarti untuk menu-menunya sendiri apakah setiap hari berbeda-beda atau seperti apa Pak? Varian menunya memang setiap hari berbeda-beda. Dan untuk menyiapkan masakan ini kita berdayakan warung yang berada di sekitar lingkungan wihara ini. Jadi supaya dengan kegiatan kita ini omset mereka tidak terpengaruh.